Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi, menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa. Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting, ada masalah persaingan di dalam pekerjaan di mana Jakarta gubernur sebagai uh, ayah daripada warga Jakarta itu harus mendahulukan yang berkTP Jakarta karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan akibat dari apa akibat belum atau kurang dipercayanya dengan program jaminan babe maka kami sebagai Gubernur akan Waktunya menjadi habis Tuhan, Kita berikan aplaus yang paling meriah.